Sobat Bedilir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedilir, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sahabat Bedilir, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bedilir. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejruk DWP Fusion yang paling best seller di Jaya Rival, dan kebetulan emang lagi ready stock banyak ya Sahabat Bedilir. Nah tetapi untuk yang saya ulas ini hanya 4 unit saja, dan untuk stok lainnya masih ada di gudang ya Sahabat Bedilir. Di samping saya ini sudah ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah kali ini spesial banget untuk mengulas senapan angin yang paling best seller di Jaya Airifel ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas spesifikasi beserta harga dari senapan angin ini ya Sahabat Bedilir. Nah kali ini untuk senapannya yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah jadi seperti ini ya Sahabat Bedilir untuk tampilan senapan anginnya. Nah jadi untuk senapan angin ini memang menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Rival, karena selain memiliki harga yang sangat terjangkau, tentunya untuk bagian varian popornya sangat menarik dibandingkan dengan jenis senapan angin yang lainnya ya Sahabat Bedilir. Dan tentunya untuk senapan angin ini pun juga pastinya sangat direkomendasikan untuk berburu hewan big game seperti babi, biawak, tikus, dan juga hama yang lainnya ya Sahabat Bedilir. Nah terus untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 40 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya Sahabat Bedilir. Dan untuk tabung dari senapan angin ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya. Nah ini untuk pengisian angin dari senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu bisa menggunakan dengan cara gejruk manual yang digejrukan di tanah. Kemudian untuk cara yang kedua bisa menggunakan pompa khusus PCP ya Sahabat Bedilir. Dan tentunya untuk tabung dari senapan angin ini mampu menampung tekanan angin hingga maksimalnya bisa mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI. Dan pastinya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini juga luar biasa mantap, kuat, dan juga besar, yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS ya Sahabat Bedilir. Nah oke, kita lanjut ke bagian grendel dari senapan angin ini, terbuat dari bahan baja pilihan ya Sahabat Bedilir. Jadi untuk grendel dari senapan angin ini memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya. Jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini ya Sahabat Bedilir. Oke kita lanjut ke bagian visir. Nah ini untuk visirnya sudah dilengkapi dengan dua visir ataupun bidik manual ya Sahabat Bedilir. Jadi untuk visirnya sendiri pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan Sahabat Bedilir, dengan jarak akuratnya bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya Sahabat Bedilir. Oke kita lanjut ke bagian varian popor dari senapan angin ini, yaitu memiliki varian popor AK47 lipat hijau hitam ya Sahabat Bedilir. Nah ini untuk bagian pesawat dari senapan angin ininya berwarna hijau perpaduan hitam ya Sahabat Bedilir. Dan pastinya untuk kelebihan dari popornya ini pun juga sangat menarik sekali, yaitu di bagian belakang popornya ini bisa dilipat ya Sahabat Bedilir. Nah ini saya kasih contoh untuk melipat dari popornya. Nah ini tinggal ditahan aja lalu langsung kita putar seperti ini, langsung dilipat seperti ini ya. Nah jadi ketika senapan angin ini dilipat maka untuk tampilannya pun juga semakin minimalis dan tentunya elegan ya Sahabat Bedilir. Nah ini pastinya lebih simple ketika kita bawa untuk membidik sasaran ya. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk bagian popor dari senapan angin ini juga bisa dikembalikan lagi ya Sahabat Bedilir. Jadi caranya juga sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Ini tinggal ditahan lalu ditarik ke atas. Nah ini tinggal dibelokkan seperti ini. Nah
Nah, jadi udah kembali seperti semula, seperti ini ya sahabat bediler. Nah, oke, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.975.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin Gejluk AK47 dengan popor lipat yang super-super cakep banget ya sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu nantinya pun sahabat bediler akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan. Nah, ini untuk bonus perlengkapannya nantinya mendapatkan tali sandang yang tertuliskan Fusion ya sahabat bediler. Jadi untuk tali sandangnya ini sangat berfungsi memudahkan sahabat bediler ketika membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Dan kemudian untuk bonus yang kedua yaitu sudah mendapatkan peredam standar. Nah, peredam standar ini membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin, dan ini pun juga sudah dilengkapi dengan spare part. Nah, oke, jadi untuk senapan angin ini pun juga pastinya sudah dijamin aman, terjamin ya, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Jadi sahabat bediler tidak perlu lagi takut ataupun ragu untuk membeli senapan angin ini karena sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan angin Gejluk DWP Fusion yang paling best seller banget di Jaya Rival dengan harga 1 jutaan aja. Nah, mungkin bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Rival. Nah, untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ataupun super premium. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler. Thank you.